mensosialisasikan hasil Munas kepada masyarakat, seluruh masyarakat Papua. Saat itu, umum atau menantikan bahasan tetapi Indonesia bantah dan PBB. Maka tidak ada kegiatan langsung menantikan hasil Kongres pada Belanda kepada pemerintah Amerika. Sebenarnya kita sudah baik. Sudah disampaikan. Itu sudah disampaikan, maksudnya ada utusan yang di tim atau... Kita tulis. Betul. Karena memang Amerika, Belanda, ya. Kelas PBB sendiri, juga ada terlibat dalam rangka yang kita sangatkan. Palu dan sekarang mereka masih kuat. Yang pertama waktu kita sudah sepakati sosialisasi pengurusan negara. Ya itu kita mulai tanggal 14 Juli di Papua. Ya, 14 Juli. Saya juga sepakati. Ya. Jadi awal pengurusan negara kita buat tanggal 14 Juli 1969 Indonesia memulai rapat dewan suara pikiran. Papua untuk memilih dong, puisi. Menakut-nakut kita ya, kita memilih. Tapi itu bisa membekuk sejarah. Jadi kita mulai dari Maroke dan kita sudah letakkan dasar tugu. Mereka bangun tugu, kita proses sejarah pada Papua. Tanggal 2 kemarin berakhir di Jaya, itu Agustus kemarin. 2 Agustus. Yang di berita awam, salah satu dari Sunan Papua. Karena saya ada Bapak Tuan di luar ini. Nah, Kongres Papua tidak menerima hasil pekerja itu. Itu perlu rekesa. Dan keputusan itu sehingga kita view tempat. Jadi nanti yang terlibat 14 Juli kemarin, Presiden Tuan Papua mengadakan semacam PPR zaman sekarang ini. Bukan PPR juga? Bukan. Pada rapat umum kita, dan begitu kita meluluskan siaran yang pernah dibuat oleh Bangsa Indonesia sejak 14 Juli 2009. Orang Papua diajak untuk masuk Indonesia. Nah, kemarin kita mengajak orang Papua keluar Indonesia, tapi berada dalam negara Papua. Terus kembali ke, tidak boleh berada. Sesuai dengan kemerdekaan pesan. Iya, iya. Berarti, misalkan yang pertemuan kita 14 Juli itu, tidak ada acara-acara misalkan untuk menguatkan suara atau mendengar pendapat masyarakat setempat? Tidak ada, kita, karena Kongres Papua sudah memutuskan bahwa PPR ditolak. Karena ada cacat tubuh. Iya. Oleh karena itu, Kongres Papua memberikan mandat kepada Presiden dan Papua untuk menyampaikan langsung rakyat. Tanggal 14 Juli di Maroke pernah terjadi itu sejarah. Kita ada yang mengetahui rakyat bahwa kita mau urus sejarah dengan Kongres mengendaki demikian. Dan itu kapan juga demikian. Iya. Termasuk sampai 14 Juli juga. Jadi di setiap kabupaten. Total 13? Tidak, waktu itu hanya 8 kabupaten. Oh, waktu 69. Jadi sekarang? Yang kemarin? Ya, kemarin kita lima dalam kabupaten yang dulu terlibat itu. Kan tahun 69 PPR ya kan berapa kabupaten? Sedangkan yang kali ini bukan PPR atau mau mensosialisasi Kongres itu. Perlu saja. Ya, perlu saja. Di 13. Tapi kalau nggak salah itu pada waktu PPR hari terakhir ada tanggal 3 Agustus. 2 Agustus. Tanggal 2. Saya tahun 69. Saya pulang. Begitu. Jadi pas sama waktunya, 14 Juli sampai 2 Agustus. Nah, kembali lagi cerita soal pengiriman surat kepada pemerintah Amerika Serikat meminta oleh Belanda sama PBB. Kembali, enggak? Sudah selesai sama Bapak Agus dulu. Boleh, boleh minta buka bahwa saya akan pelajari. Nanti kami akan kita pelajari dulu hasil Kongres. Tapi saya menyetujui, perlu sesara bisa mulai sosialisasi tentang sosial, tentang PPR bisa dimulai. Tapi kita berdialog, kan berdialog. Kalau sudah datang kayak, kami nyampaikan langkah-langkah itu. Kalau tidak kerasan dipotong. Terus karena nggak salah, Gus Dur setuju juga membentuk sebuah media atau sebuah panik untuk menjumpakan pemerintah Indonesia. Itu sama aja. Betul, ada tim. Tim yang, tapi saya kira bukan atas ajuran Bapak Presiden. Tapi ada sedikit orang-orang. Buat suara semacam tim yang kami nyembari. Dalam tim itu ada beberapa mantan gubernur. Yang lain mengalami final. Tulis Indom, Kepulauan Nama Sewu. Dan juga ada Arfia. Kemudian ada beberapa orang Papua dalam. Setelah kami tahu, saya waktu itu sudah selesai, saya belum selesai. Kami menolak tim. Itu? Kami bisa sokong-sokong dari pasal depan. Apa cukup undang presiden yang Papua? Karena kita bisa undang pemandat resmi dari rakyat Papua. Karena itu oleh beliau, beliau anjurkan dengan baik, saya terima. Saya minta dengan hormat Bapak Tom dan Bapak Willy segera membentuk tim itu.
Bupati Papua siapa-siapa bisa dari tim itu. Nah, kami sudah juga surat, tim itu tidak bukan orang Papua. Dia orang Papua. Tapi mengerti itu aspek lain, itu hanya untuk menjembatani. Bukan untuk menentukan. Siapa itu? Bukan untuk menentukan, tapi untuk menjembatani. Menjembatani. Berapa orang? Yaris. Yaris. Dia ini ketua perwakilan lembaga adat Provinsi Jakarta. Betul. Jadi entah persis. Saya sering ketemu dengan beliau sejak tahun 2 tahun yang lalu. Tim yang kita bentuk sama-sama. Tim yang Bapak minta untuk saya, yang kita ajukan tertulis untuk menjembatani. Oh, tim di DPDN? Oh, itu tim yang kita punya. Kita menolak tim yang diputuskan dan kita ajukan tim yang baru. Okawa sampai ada tim terbentuk. Iya. Ini kan kita lihat dari resolusi Kongres. Substansi dari resolusi Kongres, dari 4 komisi yang dibentuk, itu diperas menjadi 2. Itu hak dasar rakyat Papua, kemudian aspirasi politik Papua. Dua harus berjalan paralel. Untuk hak dasar rakyat Papua, itu kita berbicara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan perlu ada tim. Jadi pemerintah ini ada satu tim. Tim negosiator yang bisa mendapat masukan-masukan dari masyarakat dan lain sebagainya untuk memfooding tim support presiden. Tim ini pun presiden dengan presidium Papua sudah mengadakan pertemuan dan ada kesepakatan supaya lebih netral, independen, rekomendasi dari presiden. Jadi ini seperti tim ad hoc saja. Mereka yang memfooding tentang bagaimana memberikan konsep-konsep terhadap pembangunan masyarakat Papua. Karena pembangunan itu kewajiban pemerintah dan hak rakyat. Kalau politik. Nah, dilanjutkan soal kembali lagi cerita soal Satgas Papua. Ada juga beberapa koran Jakarta, mereka mengutip komentar dari seseorang pengamat politik entah siapa yang mengatakan bahwa Satgas Papua didukung atau dibantu oleh Senado. Itu tujuan mereka? Ya, betul. Ya. Karena pemerintahkan oleh pihak-pihak kaum kita. Tidak pernah datang juga. Menghadapi Satgas Papua, apakah pemerintah betul-betul tidak membentuk yang disebut apa sekarang putih? Mereka masing-masing Satgas Papua. Itu sama mereka. Menghalangi. Ini sudah banyak. Ini memang sebenarnya. Kita sekarang belum pernah tahu. Tapi jika di sana sudah ada 7.000 orang gitu. Menurut berita. Saya belum pernah tahu tentang berita. Itu masih belum ada. Tapi di beberapa kabupaten katanya ada apa? Itu ada Satgas Putih. Itu sudah betul oleh mereka sudah lama. Itu ada rakyat. Jadi itu mengacu ke dua kali saja. Itu sistem orde baru dulu. Bukan aspirasi murni rakyat. Tapi kan kalau memang dari juga nanti terjadi bentrokan antara Satgas Papua dan Merah Putih. Nah, Satgas Papua memang di tentara. Jadi maksudnya? Ya, kita minta-minta. Tidak pernah putus Satgas Merah. Pak Reis sendiri mengatakan akan terjadi bentrokan antara kedua kelompok ini. Hal ini bisa dihati-hati. Kalau kita sukses sama Polda ini, Papua pasti itu ada Satgas Merah. Satgas Merah. Kemudian kelihatannya mungkin masih. Tapi kelihatan dari Jawa masih ada eksis. Nah, di Bintara juga. Belum tahu kalau siapa komandannya.